Lagi dalam reaction drama bersiri Aku Pilih Bahagia yang kini memasuki episod ke-14. So, jom kita tonton episod terbarunya. Banyak angin. Depan pintu pun dah panas. Kuat benda ni. Banyak tempat dia pasang. Saya dah agak dah. Ni mesti bekas isteri suami saya yang buat kan? Kuat benda ni. Susah nak buang. Tok, tok cakap je. Tok nak berapa? Saya boleh bayar. Ish, ish, ish. Paranoid betul, Mera. Dah mula main bomoh pula. Dia apa benda yang apa? Apa benda yang dia boleh usaha untuk kontrol Aidan sampai nak buang segala hal-hal pasal apa dia tu sampai dia boleh upah bomoh. Tak lama lagi kena nasi kangkang lah si apa si Aidan si Aidan. Nasiblah Aidan dapat isteri macam Humaira. Rasanya macam dia kena guna-guna je apa masa mula-mula dia terima Humaira sebagai isteri kedua. Lepas tu dia buang pula si dia. Berbalik kepada cerita dia pula, dia sekarang ni dia tolong bisnes Kak Inas dan nak lupakan segala masalahnya sekarang ni. Humaira pula seakan cuba mengongkok Aidan, mampukah dia teruskan bertahan. Itulah dia. So saksikanlah apa episod terbaru Aku Pilih Bahagia ni pukul 2 petang pukul 3 petang di TV1. Sejak drama ni ditayangkan memang ramai yang benci dengan Humaira. Dah lah berampas, lepas tu dia tuduh dia pula macam-macam. Dia burukkan lagi dia di hadapan Aidan. Jadi itulah rasanya kurang pahala puasa sebab asyik duduk mencarut je kat si apa Humaira ni. So agak korang ni masa time tengok apa tengok drama macam ni, time puasa korang boleh sabar sikit lah, kontrol sikit perasaan tu. Janganlah apa janganlah kita jadi macam Humaira pula bila tonton drama ni. So itu saja untuk kali ni. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. So sekian dan selamat berpuasa.